Pertandingan seru baru saja berakhir antara tuan rumah Rans Nusantara FC melawan Bali United. Rans Nusantara FC menjadi sorotan setelah hasil-hasil yang kurang memuaskan. Namun di pertandingan ini kita harus mengakui bahwa Rans Nusantara FC bermain dengan penuh semangat. Hasilnya Rans Nusantara FC mampu comeback dan mengimbangi Bali United. Yang kita tahu Bali United adalah klub besar Liga Indonesia. Tapi tidak ada yang sempurna di pertandingan ini. Mimin menyoroti kinerja daripada pelatih Rans Nusantara FC yang masih saja menempatkan seorang bukan pada tempatnya dan juga menerapkan strategi yang merugikan, seperti masih mengharapkan dua bek sayapnya ikut menyerang dan hasilnya keteteran di belakang. Bagaimana respon Raffi Ahmad?